Okay guys, kita kembali lagi pada tajuk typography part 2. Okay, dalam typography part 2 ni, saya akan ceritakan macam mana typography membawa emosi yang berbeza kepada konteks komunikasi itu sendiri. Okay, let's jump. So, apa yang kita boleh lihat di sini, typography ataupun typeface sendiri, dia ada emosi yang berbeza bergantung pada jenis dan juga komunikasi yang dia bawa. Saya dah kategorikan 4 jenis typeface, iaitu serif, sans serif, slab serif dan juga script. Keempat-empat typeface ini mempunyai tujuan tertentu dan membawa emosi tertentu bergantung pada konteks yang ingin disampaikan.